Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di acara Muslim Inspiratif. Dan di kesempatan kali ini kembali kita akan berkunjung ke tempat salah seorang muslim yang insya Allah nanti akan berbagi cerita, berbagi pengalamannya yang insya Allah akan menambah inspirasi kita untuk mungkin merubah kehidupan kita atau mungkin juga menyemangati kita untuk berusaha merubah kehidupan kita untuk lebih maju lagi, amin insya Allah. Nah pemirsa, hari ini kita akan berkunjung ya di salah satu pengusaha, yaitu pembuat atau memproduksi jajanan yang biasanya jadi oleh-oleh sih kalau jalan-jalan, khususnya untuk di daerah Medan ataupun Perbaungan. Penasaran kira-kira bagaimana kisahnya dan bagaimana produksinya? Yuk langsung aja kita menuju ke tempat. Let's go. Pemirsa, kita sudah sampai di kediaman Pak Awi. Nah tadi kebetulan nih pemirsa, beliau lagi ngerjain untuk proses pembuatan manisan nih Pak ya. Iya, manisan. Ah ini, saya kira tadi basokanya tentara nih Pak. Tapi ternyata ini buah Pak ya. Buah. Ini termasuk buah Pak? Buah manggis atau buah apa nih Pak? Asam gelugur. Oh ini namanya asam gelugur. Gelugur. Ah ini pemirsa, kalau bagi pemirsa yang nggak pernah nengok asam gelugur itu buahnya seperti apa, seperti ini buahnya nih. Ini namanya asam gelugur. Karena biasanya Pak, kalau kita di warung-warung itu, yeah, itu kan udah diiris-iris yang untuk masak itu. Yeah. Jadi nggak tahu buahnya seperti apa. Ternyata seperti ini Pak. Inilah buahnya. Gelugur, ya. Buahnya warnanya kuning Pak ya? Tadinya hijau. Oh, hijau. Kalau dia sudah masak kuning. Oh, biasa kalau Bapak belinya yang hijau atau yang kuning? Yang hijau. Ya berarti yang belum masak. Ya, yang belum masak dia. Kalau dia udah masak dia mau pecah. Ini belah-belah gini dia. Oh, antara itu kita motongnya gini, jadi nggak bisa utuh dia. Oh gitu. Pak, ini saya mau tanya dulu nih proses pembuatan dari manisan. Ya, karena saya dengar-dengar Bapak ini kan termasuk UMKM produksi manisan yang akan diproduksi ataupun yang akan dipasarkan sebagai oleh-oleh gitu Pak ya, atau sebagai cemilan-cemilan jajanan di warung-warung gitu Pak. Nah, selain asam gelugur, biasa buat manisan apa aja, Pak? Ya, ini sebetulnya banyak. Dia ada cermai. Buah cermai. Cermai. Buah kulang kaling sama buah kepundung. Buah apa itu, Pak? Kepundung. Kepundung itu? Ya. Kayak dia kayak rambe. Oh. Pernah nggak dulu makan ya? Saya belum pernah kasih, Pak. Itu kepundung, nah itu mangga. Mangga. Ya kan? Oh, berarti semua jenis manisan iya, diproduksi di sini. Nah. Tapi yang paling laris biasanya di pasaran apa, Pak? Itu cermai, cermai sama kepundung itu. Oh, kalau ini tapi tetap ada peminat ya. Iya, katanya. Ini ya no, apa ya netral aja nih. Netral ya. Nah. Artinya masih adalah peminatnya gitu. Nah, pemirsa, saya penasaran bagaimana dengan proses pembuatan dari manisan buah asam gelugur ini, karena ini originalnya rasanya itu pasti asam Pak ya? Asam. Asam. Ketika dirubah jadi manisan, rasanya jadi manis. Saya penasaran itu mungkin kita langsung aja ke kita tanya-tanya bagaimana teknik cara pembuatannya. Nah, asam gelugur ini kita panen Pak. Yang kita pilih itu buahnya tadi yang sedang atau yang masih mentah atau yang tadi yang masak enggak ya? Yang masak enggak lah. Enggak. Karena dia motong nanti payah kalau dipotong payah dia. Mm-hmm. Dia kalau ini kalau udah masak dia pasti bisa nih. Mm-hmm. Oke, setelah kita ambil dari pohon Pak, setelah itu kita bawa ke sini bisa langsung dipotong atau ada prosesnya lagi?
setelah di ambil dari pohon ya kan, mm-hmm. dia langsung dia masuk ke fermentasi dulu. Fermentasi. Nah, direndam pakai air garam. Buahnya ini langsung di, diambil kemudian direndam pakai air garam. Dengan air masukkan garam. Ke air garam. Mm-hmm. Kira-kira satu minggu lah baru bisa di rajang ya. Berarti kira-kira lama juga pak ya? Itu maksimalnya lah gitu. Satu minggu. Nah, hasilnya maksimal. Ya. Kita ambil buahnya, kita masukkan ke katakanlah tong mungkin pak ya? Iya. Kita masukkan ke tong, kita masukkan air garam itu tenggelam, sampai ya, tenggelam. Tenggelam. Untuk kadar garamnya biasanya pak untuk tong-tong yang sebesar 100 liter itu garamnya berapa? Itu sesuai dengan banyak buahnya. Mm-mm. Nah, jadi kalau dia banyak buahnya, banyak airnya kan, mm-hmm. banyak juga garamnya gitu. Oh gitu deh. Nggak bisa dipastikan sekian gitu dia. Tapi airnya pasti harus asin. Iya kan? Harus asin dia. Hmm. Kalau pakai air laut langsung nggak bisa pak? Bisa. Hemat ya. Kurang deh, kurang asin dia. Kurang asin ya. Emang asin oh. juga. Artinya nunggu sampai satu pekan, kemudian baru bisa kita ambil atau biar kita potong. Iya di rajang lah potong ya. Teknik pemotongannya ada pak? Biasa atau biasa aja? Ya, nah, ini biar buahnya si bulat nih. Iya. Biasanya ya, motongnya ya. Ngikutin rosnya ini atau gini. Oh gitu. Kan dibelah dulu ini kan. Mm-hmm. Nah, baru dia yang dipotong gini. Deh. Makanya kalau dia kalau masak, mm-hmm. dia nggak bisa motong gini. Susah jadi ya. Hmm. Ini kan ada bijinya pak? Ada bijinya ada. Bijinya dijadikan manisan juga atau gimana? Nggak, biji dibuang. Nanti dibuang. Ini dibelah dulu kan. Mm-hmm. Baru dicongkel bijinya dibuang. Mm-hmm. Baru dirajang dia. Oh, artinya dari pohon sebelum direndam pasti dicuci dulu lah. Langsung masuk air garam tadi di situ lah. Kemudian setelah dari air garam satu pekan, baru di ini lah dari rajang ya kan. Mm-hmm. Udah itu ya dirajang inilah hasilnya kan. Oh gimana pak bisa itu? Nah ini, ini, nah, ini rajangannya. Udah itu baru nanti. Mm-hmm. Direndam lagi pakai air tawar. Direndam? Nah, direndam sebentar pakai air tawar. Selama? Selama kira-kira 5 menit lah. Oh, sebentar. Nah, ya. Hmm. Nanti baru dicuci, mm-hmm. ya kan? Pindahkan lagi ke air baru. Mm-hmm. Jadi dua kali cuci dia. Nanti direndam lagi sebentar. Mm-hmm. Ya. Nanti baru diangkat. Diangkat masukkan ke apa lagi kan? Bakul ya. Mm-hmm. Nah, itu baru di bikin resep, ya kan? Oh, ada resep juga. Ada resep untuk menjadikannya tadi, untuk menjadikan ini supaya manis. Mm-hmm. Kayak disebut-sebut makan lah ya kan, mm-hmm. kayak asamnya. Kalau ini aja nih asin nggak pak? Asin. Asin sama asam aja. Asin sama asam. Ya. Kalau dimakan nggak apa-apa, nggak keracunan saya. Pemirsa, saya coba dulu nih rasanya pakai seperti apa. Izin pak ya? Iya. Saya cobil nih pak. Iya. Apakah rasanya asam atau enggak? Bismillah. Asam sama asin. Karena belum dikasih resep. Oh, belum kasih resep. Kalau dikasih resep mudah-mudahan dia kayak nano-nano lah gitu. Nano. Iya. Belum hilang asin, Pak. Oh, jadi kalau mulai tahu, Pak, ini kan udah selesai nih, udah dicuci, udah dibersihkan. Iya. Lah, apa asinnya? Udah enggak apa-apa. Iya, setelah itu baru direndam di air resep tadi. Iya, resep. Kalau boleh tahu resepnya apa aja, Pak? Kalau boleh tahu nih. Resepnya ya gula lah. Ya. Gula. Mm-hmm. Sama gincu. Sama pewarna makanan. Sama pewarna. Mm-hmm. Pewarna makanan ya kan? Iya. Itu aja lah mungkin, Pak. Ya. Itu aja. Kemudian setelah itu baru dimasukkan di situ. Iya. Dan proses itu sampai berjalan berapa hari, Pak, baru? Atau direndam dulu sampai berapa hari, atau begitu dimasukkan, diangkat, sudah selesai? Ya, pokoknya sekarang kita masukkan ya kan, ke air gincu tadi. Udah itu besok pagi bisa diangkat. Satu malam aja cukup? Satu malam misalnya. Udah itu, ya dibungkus lah. Selesai? Ya, selesai, dibungkusi kan, direntengi, selesai. Besok baru dimasarkan. Direntengi itu dia kecil-kecil, atau mungkin bungkus besar, atau bagaimana besok? Dia renteng kecil-kecil aja, satu-satu bungkus gitu aja. Yang kayak plastik. Dihargai biasa. Itu eceran 500 satu bungkus. Satu bungkus itu.
Mungkin boleh tahu Pak, ecerannya seperti apa ya Pak ya? Bisa diambil Pak? Bisa. Ini. Oke pemirsa, kita lihat dulu gimana nih contohnya nih barang yang sudah jadi. Asapnya aja. Ya. Ya, diangkatnya semua Pak, kalau Pak biar saya habisin Pak. Nah, ini pemirsa. Wah, renteng-renteng. Ini warna merah ini adalah ini buah apa nih Pak ya? Ini asam gelugur nih Pak ya? Gelugur. Berubah jadi warna merah ya. Oi. Ini ada juga yang kolang-kaling. Ini kolang-kaling nih, Pak. Kolang-kaling. Kolang-kaling. Ini apa? Kedondong. Oh, ini kedondong. Ya, kedondong. Bisa juga kedondong yang rasanya sama juga asam dan sekarang bisa jadi manis ini. Ini sama, Pak ya? Sama, sama gelugur. Berarti ini Pak cuma ya untuk stok yang ada nih ya. Iya. Kalau mau cicipi ini yang apa? Yang ini Pak boleh Pak. Jadi. Aduh, kecil aja. Aduh, 500 ini. Maaf ya, saya coba Pak ya. Iya, iya. Kameramen mohon maaf ya. Nanti ya. Ini rasanya beda. Mau kebagian. Saya coba nih. Kita bedakan rasanya sama yang tadi ya. Ini tadi ini masih ada nih asam. Kalau mau coba, cobalah. Bismillah. Manis, tapi ya, seperti bawang tadi, dia agak apa ya, bervariasi manisnya. Variasi. Ada kayak asam-asam dikit saya. Iya. Mau? Buat teman-teman kameramen, mohon maaf ya. Asam, ada asam-asamnya. Masya Allah. Iya. Ini satu renteng, isinya berapa? 12 bungkus. 12 bungkus? Iya. Berarti 6.000 lah satu renteng ya. Kalau ya kalau jual habis 6.000 lah. Kalau kita tolak ya nggak sampai lah. Ya pasti. Harga ecer tuh ya. Harga ecer dia. Biasa kalau warung ambil berapa? Warung ambil 4.000 lah ya. 5.000. 5.000 berarti mereka untungnya sekitar 1.000 rupiah. 1.000 lah. Masya Allah pemirsa. Tapi setiap buah ini punya ciri khas masing-masing Pak rasanya Pak? Iya. Kayak ini kolang kaling dia manis. Kolang kaling manis. Ini enggak lebaran saya jadinya nih Pak. Iya. Wah ini besar-besar ya kolang kalingnya Pak. Apa nih iya. Kolang kaling pilihan? Ada rasa aja. Pak seber apa rasanya? Ada kedondong lagi dalam ini. Tas kita tadi mana? Ada juga kedondong. 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 Ini pakai pewarna juga nih yang kedondong nih Pak? Oke, iya. Warna kuning ya? Kuning. Dintik. Ya. Luar biasa rasanya. Tapi saya penasaran sama yang lainnya. Saya cicipi semua boleh Pak? Boleh, boleh, boleh. Iya. Insya Allah. Itu aja. Inilah pemirsa, menangnya jadi host. Kayak gini, sabar-sabar aja kameramen. Nah, menangnya jadi host, kita ngerasain semua. Iya. Bismillah. Manis sekali, Masya Allah. Mantap rasanya. Kalau ini, rasa asamnya kurang Pak. Iya seperti yang asam gelugur tadi. Karena ini pun kalau dia masih belum di olah pun dia asamnya agak kurang. Oh gitu. Lebih ya. Asam ini. Lebih asam. Lebih asam asam ini dia. Kalau asamnya. Tapi kalau untuk proses pembuatannya sama aja Pak? Sama sama. Tetap direndam di iya, air. Iya. Nah, sama. Cuma warna aja beda. Cuma warna aja beda. Lebih manis rasanya nih. Manis asin. Pak coba nih bagi para pemirsa. Apalagi untuk cemilan hari-harian, pas. Pak, kita rehat dulu Pak, kasihan kameramennya kepingin Pak. Biar ngerasain mereka Pak ya. Iya, iya. Izin Pak ya. Iya, iya. Nanti mungkin... Silakan, silakan. Kameramennya nanti dibayar ya. Kalau hosan gratis insya Allah. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan terus ngobrol bersama Pak Awi. Berkaitan dengan pemasaran ya atau mungkin latar belakang kenapa kita buat atau usaha pembuatan manisan pemirsa jangan kemana-mana tetap di Muslim Inspirasi. Ya alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara Muslim Inspiratif dan masih bersama Pak Awi ya pengusaha UMKM. Nah ini dia yaitu manisan asem. Nah banyak sih pembuatan manisan selain asem glugur
ada juga ya macam kedondong dan juga ini yang seperti warna-warni nih, kolang kaling pemirsa. Tadi udah kita rasain rasanya, masya Allah manis ya, pokoknya mantap lah. Nah pemirsa, kita lanjut kembali. Ini tadi Pak sempat Bapak sebutkan setelah dicuci tadi, setelah diiris-iris, kemudian ya, dimasukkan ke resepnya tadi Pak. Iya. Ya. Dan ini sudah ada resepnya nih pemirsa. Nah, ini Pak ya? Iya iya. Maaf Pak ya, saya pegang Pak. Iya. Ini pakai pewarna merah nih. Iya merah. Nah ini komposisinya sendiri adalah gula. Gula. Sama? Pewarna. Pewarna aja. Iya. Nah ini pemirsa, gula dan pewarna saja. Tapi kental nih Pak ya? Karena garam kan darah di sini dia. Oh. Harusnya pakai garam juga dia Pak ya? Iya. Nah ini, tadi pas jeda sudah kita cuci nih pemirsa. Ini langsung dimasuki Pak? Oke, langsung masuk. Apakah ada cara-caranya masuknya di gini-gini dulu, kipliki-kipliki? Langsung aja masuk. Oh gitu, langsung. Ah, iya. Yang penting tenggelam ya Pak? Iya, tenggelam. Nah ini pemirsa, kita masukin nih. Oke. Oke. Semua nih Pak, langsung Pak? Bisa. Oke, saya masukin Pak ya, izin Pak ya? Iya. Mana tahu nanti di rumah saya apa bisa buat? Iya, iya. Oke. Oke, mana tahu nanti ada niat lagi kameramen kita untuk resign. Atau langsung sebrut gitu boleh Pak? Ini rata nanti Pak, bakalan? Hah? Bakalan rata semua ini? Iya. Oke, kita masukin. Oke Pak, ini sampel aja Pak. Oke pemirsa, ini saya taruh bawah Pak ya, mohon maaf Pak. Nah pemirsa, setelah dimasuki direndam ini kita tunggu sampai satu malam aja Pak. Satu malam lah gitu. Artinya sekitar 12-an jam aja. Iya. Dan itu sudah terasa manisnya. Iya udah. Udah jadi. Meresap nih, udah jadi. Meresap. Dan ini saya lihat ini udah nggak ada bumbu-bumbunya Pak. Artinya udah kering dia. Memang dimasukkan pas kering gini Pak. Atau kadang kan ada nih, ini kan masih ada, ada kuahnya nih Pak, si An. Iya, iya, iya. Kalau dimasukkan saat kuah-kuahnya bisa juga Pak. Dia nanti jadi apa nanti? Airnya bisa tumpah-tumpah gitu dia. Oh, jadi, gitu dia. Kurang cantik dia. Kurang cantik. Nah. Hmm. Oh, ini kan nanti kan udah satu malam direndam, pagi disaring ya kan. Masukkan ke keranjang yang berlubang-lubang kayak gini, nanti saring. Biarkan dulu ya kan, biar airnya turun, biar kering. Ya, baru dibungkusi. Baru dibungkusi. Hmm. Oh, berarti dibiarkan dulu sampai kering, ya. Setelah itu baru dibungkus. Bungkusi. Ini bungkusinya nih pakai ijtihad atau ada timbangannya Pak? Satu bungkus ini harus sekian ons gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Kira-kira aja lah ya. Terpotong-potong gitu aja. Misalnya gini kan, oh ini nanti yang beli bakal orang congok nih, banyak kasih gitu. Kira-kira pantas ya kan? Kira-kira pantas ya Pak. Pantas ya. Oke pemirsa, ini dia nih. Dan ini ada isinya satu renteng 12 biji. 12 biji. 12 biji dan... dijual satu ini Rp500. Iya, 500. Ecerannya. Ecerannya. Pak, ini bisik-bisik aja kita nih, Pak. Omsetnya kalau boleh tahu, per bulannya berapaan, Pak? Per bulan, dia kalau buah ini lengkap, ya kan? Semua ada lah, ya kan? Emang ya bisa sampai 10. 10-an juta. Nah. 10. Kalau dia lengkap ya buahnya semua. Nah. 10 juta atau 10 ribu, Pak? 10 juta. 10 juta rupiah. 10 juta. Per bulannya, Pak? Iya. Masya Allah. Gimana? Udah ada niat resign buat yang lainnya? Kita omset ya. Omsetnya. Ya, tapi kan lumayan tuh, Pak. Ini Bapak ada pegawai nggak? Atau hanya sekedar rumahan aja? Paling yang bungkus lah. Yang bungkus aja. Yang bungkus. Kalau yang buat ini, kita langsung. Kita langsung. Nah, yang ngolah. Udah jalan berapa tahun Pak jadi pengusaha manisan Pak? Manisan ini ya lebih kurang 20 tahun gitulah. Sudah 20 tahun? Lebih kurang. Lebih kurang. Sebelumnya? Sebelum usaha manisan? Dulu pernah juga buat dodol ya kan. Nah itu memang ya dodol masih ya kan, tambah dengan manisan itu tambahan ya kan, buat manisan, itulah dia. Itu aja, artinya awalnya dari dodol kemudian berkembang ke manisan, dan sekarang ini keduanya masih jalan? Enggak, dodol enggak lagi. Dodol enggak lagi ya? Karena udah kurang mungkin? Kurang, karena persaingan usaha ini kan, apalagi masuk sekarang... barang dari mana-mana kan.
orang harga saing ya kan. Apalagi buatnya mungkin repot Pak. Enggak repot memang. Pak nampak memang Pak bekas-bekas berotot dodol yang bekas. Masya Allah. Nah, ini pemirsa hanya dengan berapa tadi ya? Pak, kemudian kalau untuk ininya Pak biasa seperti manis ini per pekan atau mungkin per bulan berapa ton Pak? Mungkin ya per bulannya sekitar setengah ton gitu. Sekitar setengah ton ya. Itu untuk asam gelugur aja itu ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, kenapa sih Pak milih usaha itu manisan? Kenapa nggak yang lainnya gitu Pak? Selain manisan dan dodol atau kan mohon maafnya lebih enak jadi pegawai gitu Pak. Di pabrik kah atau di apa gitu. Ada alasan tertentu nggak? Emang kita kalau dari dulu kalau istilahnya makan gaji lah istilahnya kan. Kalau kita kerja di pabrik kan makan gaji kan. Yeah. Dan dari nggak ada minat di situ. Oh, memang nggak. Iya, minyaknya usaha. Wira swasta. Usaha wira swasta lah. Jadi ada lah. Bagaimana supaya bisa menciptakan produksi gitu kan. Memang dasarnya dulu pun ya saya jualan ini Mas Alamat, jualan manisan ini bawa punya orang lain awalnya kok kayaknya gitu, kawan makin dari, kaya terus gitu ya? Kok nengok kayaknya bosnya makin kaya gitu ya. Jadi ya kita kan nampak juga cara pembuatan orang itu kan iya. Nah, sedikit-sedikit kan. Nah, dari itu kita lama-kelamaan ya kita ada inisiatif mau buka sendiri gitu. Nah, usaha sendiri, manisan ini kan. Jadi dicobalah ya kan, coba. Itu pun nggak selus istilahnya, langsung mulus nggak juga. Banyak juga rintangannya. Oh ada juga rintangannya. Ada. Karena kita kan nggak belajar langsung sama orangnya. Nggak, kita nggak bertanya sama orang ahlinya. Artinya coba-coba dulu. Coba-coba. Nggak langsung tanya sama ahlinya. Nggak mungkin diajarinya kan kalau kita tanya kan istilahnya kan. Udah saya perhitung kan itu. Nggak mungkin dia mau ngasih tahu kan. Jadi ya coba-cobalah buat sendiri ya kan. Sendiri. Ya banyak juga rintangannya. Lama-kelamaan akhir-akhirnya udah apa kan. Ya lama-lama mapan juga istilahnya. Bisa juga. Bisa. Itu prosesnya lama nggak Pak? Sampainya. Belajarnya? Lama juga, Pak Salamat. Sampai setahun? Sebelum berhasil dan jadi... Itu lebih kurang lah gitu. Dan itu otodidak? Baru pas dia. Otodidak ya, belajar sendiri tanpa ada mungkin referensi dari iya, buku atau... Enggak. Nggak ada. Coba-coba eksperimen. Berdasarkan pengalaman tadi lah ya kan. Kok jadi gini? Pertama ya, bocornya itu. Nggak tahan. Buat kan, dibuat manisan cermai itu nggak sampai seminggu udah busuk hitam. Ini nggak ada tanya-tanya sama ahlinya. Ya ini saya sendiri aja mungkin salah ini mungkin salah ini lama-lama jadi juga. Jadi juga. Kalau ini Pak tahan sampai berapa hari Pak? Oh kalau ini tahan kalau asam gelugur ini mungkin 2 bulan tahan ini. 2 bulan. Kalau asam gelugur ini. Wow. Tahan ini 2 bulan. Kalau yang lainnya beda-beda ada asamnya ya? Banyak. Oh, dia tergantung zat asamnya juga. Iya. Kan? Kalau misalnya kedondong ini juga tahan nih. Ini kira-kira setengah bulan lah. Setengah bulan. Oh, nggak terlalu lama berarti ya? Artinya kolang-kaling ini lebih cepat lagi? Paling nggak boleh lah sama ini. Setengah-setengah bulan tahan ya 2 minggu. Oh. Ternyata pemirsa asam gelugur ini dia lebih awet lagi ketimbang dengan manisan-manisan yang lainnya lagi, Pak. Iya. Kalau ini nggak mau apa dia, nggak mau busuk. Jadi paling dia kering nanti, kering. Jadi bisa untuk di sayur gitu. Iya. Jadi bumbu sayur dia. Oh dia kering dia Pak ya, nggak? Dia nggak berjamur atau? Jarang lah mau jamur dia. Paling nanti kalau dia memang gini aja lah, nggak ketiba-tiba yang lain. Dia mau nanti paling kering dia. Kering aja dia. Nah untuk pemasarannya sendiri Pak, biasa ini kita pemasarannya apakah hanya di warung-warung atau di mana gitu Pak? Kita istilahnya tolak ke agen lagi. Berarti ada agen. Dia siap untuk menampung hasil kita lah gitu Pak? Iya.
Grosir. Grosir. Nah, jadi kita buang ke grosir. Itu grosirnya satu atau mungkin banyak? Ada berapa grosir tempat lah. Artinya Bapak nggak perlu pakai pegawai lagi atau mungkin nggak perlu pakai kurir untuk mengantarkan ini? Kan banyak itu kalau misalnya pabrik besar itu kan, yeah, ada beberapa orang datang, agen-agen gitu, yeah, yeah, kan, yang pengecer, oh, gitu, yeah, yeah, bawa-bawa ke warung-warung gitu. Nggak pakai gitu lagi sekarang, Pak? Nggak. Cuman grosir itu dia kan punya pengecer. Jadi kita tolak ke grosir aja, ya kan? Jadi urusan pengecer sama grosir itulah, grosir itu. Dia punya pengecer, ya kan? Ada beberapa orang, ya kan? Untuk pengiriman, Pak, ini udah sampai kemana aja, Pak? Apakah cuma sampai lokal saja, yaitu mungkin itu daerah Pasar Bengkel, Perbawangan, dan sekitarnya? Atau sudah mencakup seluruh Sumatera Utara, atau mungkin sudah sampai ke luar negeri, Pak? Kalau luar negeri ya belum. Belum ya? Belum. Atau ada bule makan atau bulgur nih? Paling ya ke apalah, daerah Bakan Batu, itulah paling jauh. Paling jauh? Paling jauh sana. Masya Allah. Sampai ke Bagan Batu. Nggak ada rencana untuk mengembangkannya lagi, Pak? Misalkan kita buat pabrik yang besar sekalian gitu. Atau kalau apa kendala di bahan baku atau mungkin ada yang lainnya, Pak, faktornya? Kendala di bahan baku, ya, Pak. Bahan baku. Karena ini kan musiman. Kalau yang sering ada ini, cuma kulang-kaling ini. Kulang-kaling ada terus, ya? Ini pun kadang-kadang, kalau nggak musim dia, nggak ada. Kedondong ini. Ada rencana, Pak, untuk buat varian baru, misalkan apa ya, cabai gitu dijadikan manisan, cabai, atau buah-buah yang nggak pakai musim itu, buah apa, berambang, bawang, iya, gitu. Berambang ya nggak bisa lah. Oh, nggak bisa ya? Mungkin cabai bisa. Cuman belum pernah. Belum pernah coba. Belum pernah. Cabai, apalagi nih? Belum pernah coba cabai. Coba cabai ya, belum pernah coba. Belum. Tapi mungkin bakalan ada variasi baru, rencana, Pak? Belum ya, ada? Kalau rencana itu ya ada aja, ya kan? Cuman belum terlaksana, itu aja. Tadi kan ada sekitar mungkin setengah ton atau apa ini untuk produksinya. Produksinya setiap hari, Pak? Produksi dia nggak tiap hari diproduksi. Cuma sekali buat gitu, kira-kira cukup untuk seminggu gitu. Jadi sekali kerja, satu hari atau dua hari nggak tiap hari buat. Sudah selesai? Iya. Pemindahan produksi kan, kira-kira 100 kilo gitu kan. Nah, nanti itu bisa nanti untuk seminggu, ya kan. Karena kita harus stok barang. Harus ada stok barang dulu? Harus ada. Nanti tiba-tiba pelanggan minta, ya kan. Harus ada dia, nah gitu. Jadi nggak bisa kosong. Oh, artinya di rumah itu harus selalu harus ada. Iya. Ketika barang sudah mulai menipis, baru diproduksi lagi. Kalau nanti nggak di stok dulu kan, nanti pelanggan minta, kita buat dulu, ya kan. Berapa hari dari jaraknya baru ada. Kecewa, kan, pelanggan, ya. Masya Allah. Tapi rata-rata kalau kerja mungkin dalam sepekan itu mungkin hanya berapa hari aja, Pak? Iya. Nggak setiap hari kerja. Wah, enak banget gitu. Artinya ini bisa jadi sambilan juga. Bisa. Jadi sambilan. Bisa lah. Ya? Tapi kalau difokuskan juga bisa. Bisa lah. Kan bisa. Nah, ini pemirsa, bagi Anda mungkin kalau yang di rumah, ya daripada cuma duduk-duduk aja, ya, ataupun duduk-tidur, ini bisa jadi sambilan dan bisa menghasilkan tentunya, Pak. Yeah. Masya Allah. Pemirsa, menarik kita ngobrol bersama Pak Awi di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali ngobrolnya, ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Muslim Inspiratif. Nah, pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan kita masih ngobrol bersama Pak Awi, ya, salah seorang pengusaha dari pembuatan manisan atau jajanan pasaran nih, pemirsa. Yang kalau kita cerita tadi, ngobrol, kerjaannya simple, Pak, ya. Nggak repot. Ya. Ya, mohon maafnya, nggak perlu kita pakai jadi sarjana pun bisa juga buat gini, Pak. Dan keuntungannya insya Allah luar biasa, omsetnya mungkin bisa sampai puluhan juta.
tergantung ya produksi yang semampu kita. Dan tadi kalau kita ngobrol sama Pak Awi, memang untuk kesulitannya itu adalah di bahan baku sendiri, Pak ya? Iya. Bahan baku sendiri. Karena dia musim-musiman. Nah, kalau dia seperti kue, apa kan, bahannya ada di kedai kan? Kalau ini kan musim. Kalau nggak berbuah, ya nggak bisa produksi. Iya, nggak bisa produksi. Tapi kalau ini sendiri, Pak, biasanya ngambilnya dari mana? Dari gunung kah atau dari apa? Ini diantar kemari. Diantar sih? Nah, diantar dari... Ini buahnya dari apa? Beras tagi atau...? Iya, dari Sembahya ada juga. Sembahya. Karena saya pernah dengar pepatah kan, asam di gunung, garam di laut gitu, Pak. Iya. Iya. Seperti pepatah mengatakan, dan berjumpa semua di manisan, Pak. Iya, karena ada pakai garam tadi kan. Iya. Dan pakai, ini dia nih. Nah, jumpanya jadi manisan dia. Masya Allah. Pak, mungkin lah, Pak. Kira-kira Bapak nih, motivasi Bapak, kenapa sih harus usaha? Kenapa sih nggak jadi karyawan aja? Ada nggak kira-kira, Pak, menurut Bapak? Ya, itu tadi, ya kan? Kalau kita karyawan, ya kan? Pertama kita diperintah orang, ya kan? Iya. Kan? Ya, itu. Istilahnya penghasilan itu ya udah ditentukan segitu, ya kan? Gaji kita, kan? Nah, jadi... Kalau kita buka usaha kan, misalnya penghasilan kan ya ada lebih, ada kurang kan gitu kan, ada lumayan kan hasilnya. Lagipun ya hobi saya emang apa, usaha, itu hobi saya dari dulu. Memang dia bawaan hobi ya, lah ya. Pertama itu tadi lah. Memang kita, dari muda dulu, Pak? Enggak, sudah berumah tangga ini aja. Oh, sebelumnya Bapak? Sebelum saya ya macam-macam lah ya kan. Serabutan lah istilahnya. Semua dikerjain lah. Iya. Jangan, yang punya halal ya kan. Halal, halal aja. Jadi, ya itu tadi. Pertama saya pun enggak langsung buat gini. Ya, istilahnya, kalau mau jadi supir jadi kenek dulu lah ya kan. Iya. Nah, itulah. Jadi bawa punya orang dulu, ya kan? Gimana caranya kita sambil kita nengok-nengok kan gitu kan? Pembuatannya di pabrik itu. Jadi udah itu kita kan, kalau kita udah berkecimpung di dalam itu kan, kita nanti punya relasi, ya kan? Iya. Nah, jadi setelah kita nanti buat, udah, kita punya relasi. Udah ada jalan. Nah, ada jalan. Nggak terus langsung buat, enggak. Oh gitu ya, jadi enggak. Padahal coba inilah, laku lah, enggak gitu ya. Iya. Tapi memang sudah ada, tahu tekniknya, mainnya gimana. Main. Dan itu penting juga untuk kita pelajari sebelum kita langsung terjun ke dunia perbisnisan tentunya, iya. Pak. Tapi itu pasti setelah buat ini, pasti ada pasang surutnya. Ada mungkin pengalaman-pengalaman yang enggak, ya katakanlah pahitnya, karena kan kita nggak cerita manisnya aja, Pak. Ada. Ya, karena sama kayak asam tadi, Pak. Iya. Walaupun dia ada manisnya, tapi sedikit pasti ada asamnya. Asam, gitu. Ya. Biasanya apa tuh, Pak? Kalau pahitnya ini, kalau di lapangan itu masalah persaingan tadi. Persaingan. Ada juga, Pak, di daerah sini yang buat seperti ini? Ada. Juga? Oh, betul, ada. Persaingan juga, ya? Daerah Pakam pun ada, banyak itu. Persaingan tadi. Tapi kita namanya dagang ya kan, persaingan ya, persaingan sehat-sehat aja lah ya kan. Persaingan paling persaingan di lapangan aja lah. Nah itu ya masalah kalau dia musim hujan dia agak pengaruh juga. Emang apa kaitannya musim hujan sama orang makan kolang-kaling, Pak? Kalau kolang-kaling mungkin dia agak apa ya kan, yang asam-asam ini. Ini ya. Nah ini kan asam. Ya. Kalau musim hujan kan dia orang makan asam kurang minat ya kan? Oh, selera orang. Ah, seleranya. Kalau dia kalau musim panas dia, karena orang malah cari ya kan, yang asam-asam ya kan. Atau mungkin cocoknya kita buat warung ini, jualan ini di depan rumah bersalin mungkin ya. Iya, iya. Biasa kalau orang-orang hamil suka yang asam-asam iya. Sih gitu. Artinya teknik penjualan tuh penting juga, Pak ya. Iya, dan juga lihat musim juga gitu. Jadi kalau ada istilah
barang sisa nggak, Pak? Ada. Nah, itu lem, istilah BS ya. Iya. Ya, di situ dia pengaruhnya kalau dia agak musim penghujan lah ya kan. Mm-hmm. Dia BS bisa lebih banyak gitu, balik. Mm-hmm. Kita tanggung BS itu. Kita tanggung. Nah, balik. Kalau enggak ya orang enggak mau bawa kan. Mm-hmm. Artinya sistem barangnya ini boleh dibawa dulu, setelah itu baru dibayar sistemnya seperti itu. Bukan seperti, Pak ini berapa serenteng? Oh 6.000, saya bayar 6.000 baru boleh pulang. Nggak gitu Pak ya? Bisa juga. Tapi ada yang seperti itu? Ada. Ada. Rata-rata agen tapi modelnya mainnya tadi bawa barang dulu. Kalau kita tolak ke grosir, dia kontan. Langsung dibayar? Langsung bayar. Kalau kita, kalau along-along tadi, misalnya pengecer tadi, dia bawa dulu emang. Mau pengecer langsung ngambil kemari kan? Iya. Dia bawa dulu. Nanti pulang kalau habis dibayar semua kan? Nanti kalau dia nggak habis ya dipotong sisanya berapa nggak habis gitu. Yang dibayar yang habis saja. Yang bayar habis saja. Oh boleh seperti itu Pak ya? Boleh. Oh artinya ini juga bisa membuka peluang lapangan kerja. Bisa. Bagi mungkin orang-orang yang ya daripada nganggur atau bingung baru kena pecat dari perusahaan dan lain sebagainya. Saya datang ke rumah Bapak, Pak, boleh nggak saya bawa manis sana, saya jual dulu, Pak? Boleh gitu, boleh. Pak. Nah, ini pemirsa. Ini luar biasa, ini banyak juga nih untuk menolong teman-teman kita yang mungkin ya baru kena resign dari apa, sebagai untuk kerjaan pertama, bisa lah, Pak, ya? Iya. Biasa untungnya berapa kalau, misalkan saya datang nih sama Bapak, berapa satu renteng ini untungnya untuk saya? Kita kalau ngambil di sini, kan, dia ya 4.000 lah. 4.000. Ada juga yang 3.5 gitu. Oh, tergantung jenis buahnya. Jadi rata-rata sekitar 4.000 rupiah. Kemudian ini ditolak lagi ke warung-warung. Kalau ngambil kemari 3.5. 3.5. Tapi kalau kita, orang itu ngambil ke grosir 4.000-an. 4.000-an. Berarti itu untung ngambil sini dong. Iya. Kalau sampai kemarin 3.5 bisa. Nah, kemudian harga jual ke warung sekitar 5.000. Berarti satu renteng ini sekitar 1.500 kalau ngambil sini. Ngambil sini. Langsung pabrik ya. Berarti langsung eceran 1.500 per renteng. Kalau kita kalikan aja 100 renteng berarti sekitar 150.000. 150.000 kalikan sebulan. Resign kita bang, ya itu aja pengecer. Pengecer. Tentunya beda lagi sama yang punya pabrik nih pemirsa. Lebih banyak hasilnya pengecer. Oh gitu Pak? Iya. Lebih banyak orang terdapat. Terus kenapa Bapak tertarik sebagai pemproduksi Pak? Cuman ya itu tadi kalau pengecer kan dia kan terbatas. Macam kata Pak Salam tadi kan, 100 renteng kan? Iya. 150.000 kan? Kalau kita kan banyak, lebih banyak lagi bisa Pak. Bisa 1.000 renteng ya kan, satu hari ya kan, bisa 500 renteng, ya kan? Iya. Itu kelebihannya yang apa ini? Oh, produksi. Iya. Iya. Artinya Bapak sudah berjalan ini 20 tahun. Mohon maafnya Pak. Ya. Apakah Bapak fokus hanya di usaha ini atau ini hanya sebagai sambilan Bapak? Ini aja. Fokus di sini saja. Iya. Dan itu sudah menghidupi keluarga Bapak semuanya. Bahkan sudah ada yang sampai kuliah, Pak. Iya, iya. Kalau tempari, ya pertama-tama tempari di sampingan juga sama bersawah. Cuman istilahnya bersawah, tapi nggak sawah sendiri. Sawah seorang. Orang KD. KD. Setelah tahu, hukumnya. Nggak mau hukumnya, nggak tahu, nggak mau lain KD. Tapi nggak punya sawah. Nggak ada minat beli sawah kemarin kan, hasil nggak punya sawah juga. Kami sekarang, kesannya ini aja lah sekarang. Gitu ya, masya Allah artinya. Tapi untuk penghasilan itu Bapak merasa agak berkurang nggak kalau nggak ke sawah? Nggak ya. Nggak. Artinya ketika meninggalkan sesuatu yang menurut kita itu
melanggar syariat, yeah, kita tinggalkan, rezeki itu tetap ada. Tetap. Enggak ada berkurang, enggak ada istilahnya kekurangan lah gitu, enggak ada. Karena kita tahu sistem gade di untuk daerah kita itu biasa kan kurang syariat Pak ya kan. Iya. Pasti namanya gade itu ada yang dirugikan gitu, iya, kan. Enggak sesuai dengan syariat kita. Dan itu Bapak tinggalkan dan Bapak lebih memilih untuk fokus di sini fokus aja. Fokus di sini aja. Dan Bapak merasa enggak ada kekurangan. Enggak ada. Bahkan ya kerjaan otomatis kurang. Iya. Pemirsa nih. Malah lebih tenang lagi. Iya. Ini motivasi bagi kita nih, pemirsa. Artinya kalau ketika kita meninggalkan sesuatu yang apa ya, melanggar syariat, jangan takut. Karena sungguhnya Allah itu udah apa ya, menyediakan hati kita lapang itu merasa kecukupan itu insyaallah. Iya. Dan sudah dibuktikan oleh Pak Awi. Insyaallah. Luar biasa nih, pemirsa. Ini nih lika-likunya jualan ataupun memproduksi manisan yang kalau kita lihat nampaknya sepele, tapi ternyata Pak Awi sudah menjalani ini selama kurang lebih 20 tahun dan menghidupkan keluarganya dari ini, bahkan mengsekolahkan anaknya semua Pak ya. Iya. Alhamdulillah sampai kuliah, sampai sukses iya, semua insya Allah. Iya. Luar biasa nih pemirsa. Ini memotivasi kita untuk usaha Pak. Iya. Pak, terkadang orang itu takut untuk memulai usaha Pak. Iya. Takut memulai orang, apalah aku nih, nanti rugi, modalku dikit, gitu Pak. Banyak lagi hantu-hantu yang menakuti kita untuk memulai usaha. Menurut Bapak yang udah berpengalaman berpuluh-puluh tahun dalam bidang usaha, ada nggak Pak motivasinya untuk memulai usaha itu seperti apa? Memulai usaha itu ya tentunya kita, seperti saya bilang tadi, selain hobi, saya kita harus ngerti dulu di lapangan macam mana ya kan. Mm-hmm. Kita harus jadi apa dulu? Kuli dulu gitu. Kuli dulu untuk tahu pasar. Untuk mengetahui ya kan. Mm-hmm. Pemasarannya tadi. Cara apanya? Mm-hmm. Nah, ketika sudah tahu. Baru untuk memulainya itu iya, ada rasa jalan, ada rasa takut nggak Pak dulu? Nggak ada, takut, takutnya itu tadi bukan takut nggak laku, takut nggak jadi. Oh gitu. Takut nggak jadi dia, kita buat ini jadi nggak? Ketika sudah jadi kita jalan aja iya, ya, karena udah kita udah tahu di lapangan macam mana ya kan. Karena kita kan udah pernah dulu di lapangan ngecer. Oh gitu Pak, Masya Allah. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya masih pingin saya ngobrol sama Bapak berkaitan dengan ini, dengan bagaimana teknik pemasarannya semuanya, ya, dan berapa modal-modalnya. Tapi nampaknya waktu kita sudah habis. Mungkin terakhir Pak, untuk modal awal kalau untuk membuat seperti ini kira-kira perlu modal banyak nggak Pak? Enggak lah. Nggak perlu banyak. Tapi sesuai dengan omsetnya juga lah. Oh gitu. Ya. Makin banyak yang diproduksi, makin banyak untungnya. Makin sedikit yang diproduksi, ya tentunya. Yeah. Makin sedikit juga modalnya dan untungnya juga sedikit tentunya. Oke, terima kasih Pak, udah mau ngobrol bareng saya di kesempatan kali ini. Mohon maaf Pak, ada beberapa tadi saya preteli, saya makan tadi. Gak apa-apa, memang tadi makan. Oh iya, nanti kalau panik kalau mau dibayar nanti kameramen kita nanti yang bayar insya Allah. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pemirsa. Semoga kita termotivasi ya untuk berusaha dan meninggalkan keburukan-keburukan kita di masa lalu. Dan mungkin kalau masih ada di masa sekarang kita merasa kehidupan kurang nyaman, apakah mungkin kita introspeksi diri? Apakah jangan-jangan ada kesalahan dalam kehidupan kita? Adakah kehidupan kita yang kurang syar'i? Itu nanti kita introspeksi diri. Dan semoga termotivasi dari cerita dan pengalaman Pak Awi dalam berusaha sebagai pengusaha penjual manisan jajanan. Ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.